不好的。Gini kawan-kawan, saya beserta keluarga tadi malam sekitar jam 9.30 itu mendatangi Polda Sumatera Utara untuk menyerahkan dua orang yang sekarang lagi juga viral. Artinya setelah saudara Beni ditetapkan menjadi tersangka, dimintakan oleh pihak Kapolda saat itu menyatakan ada dua orang lagi yang untuk dimintakan keterangan atas kasus saudara Beni dan saudara Gea. Jadi tadi malam sekitar jam 9.30 karena keluarga menyampaikan kepada kita selaku penasihat hukum, dua orang lagi ini merasa kurang nyaman atas pemberitaan-pemberitaan yang terjadi. Karena pada dasarnya menurut keterangan dari klien kita yang dua orang itu, pada saat kejadian itu beliau sebenarnya tujuannya melerai, karena yang menjadi korban itu abang mereka dan adik mereka. Jadi karena pemberitaannya sudah terlalu melebar kemana-mana, sebelumnya juga mereka pingin untuk hadir untuk mengklarifikasi itu semua, cuman waktu dan kesempatan itu belum mereka dapatin. Jadi dengan kondisi yang terlalu hektik sekarang dalam media itu, baru tadi malam mereka untuk minta diserahkan. Dengan prosesnya kita tahu instansi tertinggi kita di kepolisian ini untuk Polda Sumatera Utara, karena ini untuk penanganan Ibu Gea itu kan terbagi dua. Laporan terhadap Ibu Gea ditangani oleh Poltabes Medan, kemudian laporan yang saudara Beni ditangani oleh pihak Polda Sumatera Utara. Terkait laporan saudara Ibu Gea yang berada di Poltabes Medan, maka atas dua orang tersebut dari Polda Sumatera Utara menyerahkan tadi malam sekitar jam 11.30 ke Polrestabes Medan untuk dimintakan keterangannya. Saya sampai jam 5 setelah kita serahkan itu, mereka langsung dimintakan keterangannya dan dikonfirmasikan selesai sekitar jam 5 lebih ya. Jam 5 lebih baru kita selesai atas konfirmasi diminta keterangannya dua orang yang sudah kita berikan kepada pihak Polda, yang dari pihak Polda Sumatera Utara menyerahkan ke Polda Medan. Harapannya mungkin Bang ada Bang.